Halo weh, selamat datang lagi di channel Chaps Gaming. Baiklah weh, di video ini kali ini kita agak berbeda. Karena di video ini kita akan membahas unboxing. Karena di video-video sebelumnya kan kita main game. Sekarang kita unboxing. Karena kemarin ada parah. Ya kan? Jadi kita untuk video ini kita ganti namanya unboxing dari Chaps Unboxing. Oke lah weh, sebelum kawan memulai video ini, Ada baiknya kan kau subscribe ini dengan cara subscribe, dan kalau misalnya tertarik dengan videonya, kawan like dan komen, dan kalau misalnya share kepada kawan. Oke lah weh, dan juga kasih juga kepada kawan-kawan yang ada di Medan dan sekitarnya, atau yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya, atau kalau misalnya dari luar negeri yang ada di Sumatera. Makasih banget kawan dari luar negeri. Oke, thank you. Baiklah weh, langsung kita buka barangnya, karena kemarin sempat aku buka barangnya weh. Jadi oke lah, langsung kita tunjuk barangnya. Jadi weh, inilah barangnya ya kan. Nah, inilah barangnya. Kemarin aku udah sempat buka. Kemarin datang barangnya di hari Minggu. Nah, sekarang hari Senin. Jadi semalamnya datang barangnya waktu pas jam sore. Jadi inilah barangnya weh, udah sempat aku buka untuk jadi langsung kepo aku. Langsung kepo, maaf ya weh, agak berantakan di sini mejanya. Nah, ini karena ada obat apalagi printer segala macam. Jadi weh, aku sempat membukanya karena aku saking keponya dengan barangnya, gimana cara makainya, jadi aku langsung buka biar enggak kayak pop-pop gitu, nengok barangnya kayak mana ya kan. Nah, langsung dibuka. Kemarin udah sempat dibuka ini dari inilah ya kan, intinya adalah dari online shop, dari Shopee kita beli. Nah, barangnya ini apa ya, tunggu weh, sama barangnya ini, sama barangnya stand background backdrop fotografi T-Shape. Oke lah, 200x200. Nah, ini dengan 4 cem. Oke, dengan 4 apa kayak clamp, 4 clamp gantungan gitu weh, untuk green screennya. Jadi langsung kita buka aja barangnya. Memang waktunya datang agak lama weh, tapi hasilnya yah sesuai yang kita harapkan. Tapi ya cuma waktunya ya agak lama sedikit. Kalau masalah waktu ya nggak pala terlalu dimasalahkan weh, cuma asalkan barangnya ya kan sampai dengan sesuai harapan kita. Nah, ini kusolapsi lagi dia. Kusolasip. Aduh, panas sekali apa yang medan ini weh. Oke, dari sini lagi kita buka. Oke, ini apanya, klaimnya weh. Oke, dimana kita buat, aku pun bingung. Jadi aku baru kali inilah seumur hidupku beli barang sebesar gini, yang antar pun sampai mobil box. Oke, kita nggak perlu kotaknya lagi, kita hanya nengok barangnya. Baiklah, langsung kita keluarkan aja sambil cara pemasangannya. Aduh, repot kali karena sendiri aku megang weh. Bentuknya cantik kan. Kemarin aku sempat bingung cara makainya weh, makanya itu langsung buka dia biar tahu aku cara makainya ini, pasangnya. Dan ini untuk tiang apanya, untuk tiang gantungan, apa namanya, tiang untuk gantungan green screen. Oke, tunggu ya, maaf ya weh, videonya agak goyang karena aku sendiri megang. Oke, siap, kita keluarkan tongkat saktinya. Dia kok misalnya ada maling kan, banyak juga gunanya ini, bukan hanya untuk green screen. Nongkok kepala maling pun bisa nih.
Kalau otak kan parah sampai pau-pau dia. Oke, inilah barangnya, we. Ini barangnya. Nah, sesuaikan 4 klem. 4. 1 2 1 2 3 dan 4. Oke, langsung kita pasang aja, we. Apanya? Apa namanya standingnya ini untuk green screen. Jadi, we, kalau misalnya ada bising ya kan, di sana ada mesin cuci yang lagi hidup, lagi mencuci, bosku. Oke lah, langsung kita pasang aja. Baiklah, we, ini sekarang barangnya ya kan, dan kejauhan kali klaimnya. Ini pas 4. Oke, langsung kita pasang aja. Bukan lama-lama ya kan, karena kawan-kawan pasti lihat gimana cara. Oke. Sekarang pun lupa memasangnya, we. Oke, tunggu ya, kita jauhkan dulu kameranya. Nah, jadi kita nanti ini apa ya sticknya ini bisa panjang ya. Jadi ini tinggal kita longgarkan aja, we. Kita longgarkan aja. Panas sekali medannya, we. Nah, bisa panjang dia sampai sekitar 2 meter lah. Ini harus dinaikkan, we. Dia hampir 2 meter lah ini. Kemarin aku waktu pas aku buka ini, wega sampai kayak gini kali. Gak terlalu ngerti kali. Tidak maksimal ini. Ini panjang kali, we. Aduh, gak sampai aku. Karena lagi sakit-sakit putus apa di ruang-ruang, we. Oke lah, langsung kita pendekkan aja ya kan. Karena kita nengok ini udah bisa kita tinggikan. Nah, sekarang sebelumnya yang selalu. Nah, sekarang masangnya gimana? Nah, sekarang aku lupa cara masang. Ini. Nah, ini. Oke. Okay. Yeah. Sekarang kita cek dulu ya.
cinta apa kan dulu? Kita kunci. Ya enggak goyang this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest. Dan ini barangnya murah asal kalian tahu ya kan, murah barangnya 127. This is my quest, I'ma make it away. Call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No. Shut up. Dan kalau misalnya kita pasang listriknya, kita tinggal nempel sini. Satu. Dua. Tiga. Dan empat. Oke. Jadi gini guys, kira-kira barang ini. Bukan kira-kira lagi, memang kayak gini. Hasilnya memuaskan wih, tapi pengiriman barangnya agak lama sedikit. Never stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. Baiklah weh, itu tadi hasil dari green screenku, green screen standing back green screenku. Gimana menurut kawan-kawan? Bagus apa enggak? Kalau misalnya bagus, komen. Kalau misalnya enggak, komen juga ya kan. Kalau menurutku secara pribadi itu bagus, karena dari segi warna klaimnya itu gantungan, itu warna orange-nya itu cerah. Tapi kalau dari HP, kalau dari kamera ini enggak tahu aku weh. Kayaknya enggak pala nampak kali ya kan, cerahnya apa enggak. Tapi itulah, kalau dilihat secara langsung itu bagus. Makanya aku bilang bagus. Nah, jadi weh, jadi weh, kalau misalkan kau nanya ya kan, kalau misalkan kau nanya di mana selama ini aku buat green screennya untuk main game biasanya. Nah, sebelum ada ini aku buat ini weh. Jadi mulai videoku kedepannya aku buat ini. Buat ini lagi. Buat ini maksudnya yang apa ini? Apa namanya tiangnya? Nah, oh iya, lupa kita pasang ini weh. Ininya apa kayak macam cincin gitu. Aduh lupa kita. Jadi weh sebelumnya aku buatnya di sini green screenku. Jadi untuk nempelnya pakai solasip lah. Jadi makanya lebih ribet kali pakai ini sampai bisa lecet dindingnya. Terbuka. Terkelupas dia. Makanya itu enggak tahu lah aku ini. Oke. Bosku enggak lihat ini. Tapi enggak tahu lihat apa enggak. Untung enggak marah. Antara lupa atau enggak tahu bosku. Mungkin lupa dia antara memang ada atau tidak sebelum aku buat green screen. Nah, jadi itulah weh. Kalau misalnya masalah ribet ya kan, lebih ribet inilah, lebih capek buat yang di dinding. Karena kita masangnya harus menyesuaikan lebar kamera dulu. Nah, lebar kamera baru kalau misalnya nggak sesuai kita copot dan pasang copot lagi, pasang copot, pasang copot, pasang copot sampai cocok lah di kamera. Jadi kalau dengan ini weh, kita bisa dengan cepat membuat apa green screennya. Itulah weh cerita green screenku kali ini, unboxing kali ini. Jadi weh, sekian dari video unboxing kali ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, ada baiknya kawan-kawan untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga share ke kawan-kawan, share banyak-banyak. Oke lah weh, makasih buat kawan-kawan, buat kalian yang sudah support channel ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya, untuk video gameku berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.